di Sungai Mahakam Kalimantan. Langit Samarinda berubah gemerlap saat 500 drone menyemarakan penutupan Musabaqoh Tilawah Quran Nasional ke-30. Ribuan warga berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertunjukan yang mencatat rekor sebagai pertunjukan drone terbesar di Indonesia. Dalam pertunjukan ini, 9 formasi visual menakjubkan dipamerkan. Di antaranya Pesut Mahakam, Lafadz Allah dan Muhammad, serta angka 1-30 yang mempresentasikan MTQ Nasional ke-30. Pertunjukan drone ini menutup MTQ Nasional ke-30 dengan sempurna, meninggalkan jejak bersejarah di Kalimantan Timur. Dari tim redaksi BRTV melaporkan. Yang kita abadikan dulu.